menantikan isu tentang video yang tular bila aksi you, aksi terlaluan you dengan Alif Syukri mendapatkan camar ramai. So, tahun lepas pernah viral sekali dan tahun ni sekali lagi tak serik-serik eh. Apa salahnya viral? Setahun sekali je kot aku nak belanja. Raya ke? Ha, salah ke? Kita kan nak bagi hiburan kepada rakyat Malaysia. Kan bila I posting aja yang video yang ini yang I buat bergeraya-geraya semua tak dapat, tak FYP, tak viral. So, kita buat video yang bangang-bangang. Ha, yang tak ada skrip, yang tak ada konten, buat bodoh-bodoh, tak ada dialog, tak ada apa. Yang itu jadi viral. Okeylah. Maknanya rakyat Malaysia ni dia nak tengok konten yang bangang. Dia tak nak tengok konten yang cerdik. Sebab cerdik pada dia, dia tak nak tengok. Benda tu bukan satu hiburan. Dia suka tengok konten-konten yang bangang-bangang macam tu sebab dia menjadikan satu usikan. Usikan, satu ejekan supaya mereka senang nak komentar kat situ untuk maki amun kita. Itu sebenarnya hobi-hobi rakyat Malaysia. Jadi kita sajikan hobi-hobi rakyat Malaysia kat situ. Kan? Jadi kita nak berikan satu hiburan pada mereka. Saya tak baca pun benda tu. So penat aja diorang komen-komen kat situ. Kan, tapi tak apa. Saya berterima kasih kat diorang kerana memviralkan. Bila saya tengok ni dia punya konten, bila saya buat konten macam tu maknanya berjayalah resepi saya. Maknanya lepas ni saya kena buat video-video bangang-bangang lah. Tak boleh cerdik-cerdik. Sebab takkan dapat perhatian kalau kita buat video-video yang play safe, baik-baik, apa semua, takkan dapat perhatian. So kita buat benda yang di luar kotak fikiran kita baru dapat perhatian daripada pihak netizen. Sebab apa saya buat tu? Sebab saya nak wawarkan Star Vendor Food Festival di Melaka ni pada hujung minggu ni, bermula pada 26, 27, 28. Sebab saya buat konten bergeraya, ajak artis buat konten semua, tak ada. Tak ada orang nampak apa. Mungkin orang nampak orang yang okay, swap. Tapi bila saya buat macam tu, oh, orang stop sekejap. Nak tengok apa lagi si Farazia ni buat kan. Dan saya tak bersentuhan pun. Katalah tahun lepas tu mungkin bertepuk-tepuk punggung. Tapi kali ni tak bersentuhan. So di manakah kesalahannya tu? Di mana kesalahannya tu? Dan saya tak pakai pakaian yang menjolok mata pun, tak mendedahkan pun. Cuma saya tak pakai hijab je lah. Tu je. Kan saya tengok orang lain buat konten pakai hijab lagi. Orang pakai hijab lagi sorry tu sial lah. Bergedik-gedik-gedik tak ada, tak apa pula. Lagi teruk daripada konten saya tu tak apa pula. Kan? Sebab saya nak, mungkin saya cakap apa cara saya dengan Dato' Ali fikir macam mana saya nak bagi orang ni nak tengok kita punya konten ni. Sebab kita nak wawarkan kita punya Star Vendor Food Festival di Melaka ni bertempat di MITC Melaka. MITC Melaka bermula pada 26, 27, 28 Mei ni. 2-3 hari lagi daripada sekarang. Okey, jadi Kaifah, kalau orang kata ini sebagai marketing yang macam agak foto, okey ke dengan... Bukan foto. Banyak aje orang buat jual produk. Kau tengok kat TikTok tu banyak lagi lebih teruk pada aku. Kan? Lebih teruk lagi. Ada yang bersentuhan, ada yang buka-buka, ada yang lagi lucah pada aku. Ini aku tak ada bersentuhan pun, tak tepuk jubur pun, tak tepuk apa pun. Tak raba-raba pun, tak ada pun. Kenapa dianggap begitu? Itu terpulanglah pada pemikiran negatif orang-orang ni. Dia nak, dia sakit hati sebab benda tu jadi menular. Jadi dia punya video mungkin tak menular, dia sakit hatilah tu dia komen-komen macam tu. Jadi kita fahamlah masyarakat Malaysia ni macam tu kan. Jadi kita layankan. Macam saya layankan aja. Lepas ni akan keluar lagi video-video yang mendatangkan kejian lagi pada masyarakat. InsyaAllah tunggu eh. Bila katakan Kak Ifah kalian kecaman lah. Tak heran dah adik. Akak dah 27 tahun ni hidup jadi sebagai anak seni ni. Dah kebal lah adik. Tak heran dah. Benda ni nampak jadi tak resepi saya? Jadi kan? Konten tu menjadi kan? Maknanya orang kotak korang tak berkumpul depan ni daripada aku ni. Maknanya I tetap popular you all. Walaupun dengan cara begitu tak apa, kita sebab kita buat dah, saya dah buat cara baik dah. Cara baik tak ada pun, tak sampai 1000 like pun, tak sampai view pun orang tengok kan. Macam-macam saya buat, pakai payung lah, pakai baju kebaya nyonya lah, aku pusing satu Melaka lah, tak ada siapa tengok. Boleh tengok konten saya semua kan, semua artis-artis yang bersama saya kat Melaka tak ada siapa tengok. Jadi saya fikir dengan Dato' Alin, apa aku nak buat ni? Okey, kita buatlah gede-gede. Dah. Itu yang menjadi. Okey, Kak Ifah. Kita cakap pasal Star Vendor. Okey. Keperjayaan Star Vendor di sisi tu, orang akan expect lebih tinggi depan stadium di atas ke. Ibaratnya orang akan lebih tinggi. Orang akan lebih tinggi. Dalam
Malaysia ni Stadium Azlatan tu lebih besar pada KLCC Convex ke? Stadium Malaysia pergi cari dek. 2 meter terus. Orang kata macam Farhan lagi besar daripada you. Ya ke? Tak apalah, kita buat dulu 2-3 tahun dulu dekat KLCC ni dulu. Macam mana, sebab kita pun baru first year dekat KLCC. Baru kita tahu momentum ni macam mana. So next year kita berkemaskan lagi momentum tu. Ah kan, jadi saya itu cakap apa yang tahun ni jadi KLCC pun first time. Comeback pun first time buat 100 jam. Diorang pun tak ada pengalaman. Dan saya pun tak ada pengalaman lagi buat comeback. Jadi ini pun merupakan pengalaman saya bersama band-band saya. Dan kita perkemaskan lagi kita punya perjalanan kerja kita nanti untuk tahun depan. Lepas tu insyaAllah. Bagus juga idea. Terima kasih. Malah aku takut terlepas ada orang lain buat kat sana pula. Mak kena bagi persen no kangkang macam ni. Wah gitu. Eh kita buat hujung tahun lah. Tak payah tunggu hari raya. Macam awak-awak je lah. Tak, kalau boleh saya nak buat hujung tahun. Countdown dekat Stella Aziata. Tak payah tunggu tahun depan. Aku nak buat tahun ni hujung tahun. Berani? InsyaAllah. I telefon eh. Untuk I. Okay, next. Budi tak ada soalan ke? Budi, tanya lah I soalan. Suka senyap. Okay, saya jemput semua datang. Saya faham. Di kalangan saya, artis banyak yang seperti saya. Yang nak jadi seperti saya. Kan? Untuk nak jadi buat event, organizer. Cakap tak kisah. Saya happy je bila kawan-kawan kita semua sama dan industri ni kita support each other. Tak payah nak busuk-busuk, tak payah main kotor, tak payah nak tikam, saya tak suka. Kita buat. Sebab vendor-vendor yang sama pun vendor-vendor yang akan pergi dekat saya, akan pergi dekat dia juga, apa semua kan. Jadi kita, pusing-pusing kita akan jumpa benda macam ni. Saya positif aja. Nampak tu. Dia nak lagu-lagu macam ni, dek. Kau nak lagu-lagu nasyid kat TikTok. Mau tak layan, dek. Ini lagu-lagu ni. Kau tengok penyanyi dia macam ada gelik. Viral tak? Letup. Padahal lagu kuda je, nok. Lagu patu janda je. Nampak? Itu je. Tetap dandut juga naik. Korang kata mengutuk lagu dandut ni tak ke mana. Tapi korang pergi buat TikTok, korang pergi buat konten semua pakai lagu-lagu dandut. Lepas tu kata dandut ni tak relevan. Tu macam mana? Macam mana nak cakap sekarang? Akak sebagai penyanyi dandut dekat Malaysia ni kan? Maknanya dandut ni masih lagi digemari oleh semua golongan masyarakat. Contohnya kita tengok terbaik di TikTok je lah. Kebanyakan lagu-lagu yang FYP kan? Semua lagu dandut yang korang buat juga joget apa semua yang korang buat konten, betul tak? Kebanyakannya. Orang remix, orang buat pelbagai kan. Jadi masa kami ni cuma tak tahulah masyarakat Malaysia ni tak mahu menerima hakikat kot. Hati-hati dandut ni memang ni seksi, itu je lah. Aku buat macam mana bergaya pun, macam hari ni orang tengok aku macam ni pun, tu tak orang pandang saya ni. Seksi macam solid apa semua, tu nama produk I pun solid molid. Maksudnya solid aja kan. So itu dah tak apa, kita bagi hiburan. Saya buat tu niat saya tak ada apa, saya nak bagi hiburan saja. Tak ada nak apa pun, orang nak kecam saya terima. Biarlah orang nak kata apa pasal saya. Saya tahu apa yang saya buat. Depan saya menari pun ada suami saya, ada Datin Syahidah. Kan? Bukan kita orang buat berdua dalam bilik. Dalam hotel aja, dekat lobi hotel. Memang dekat dalam hotel, bukan dalam bilik hotel. Dekat lobi hotel. Itu sebenarnya. So, lagi? Okay. Lagilah panas. Lagilah panas dah tadi. Cukup panas eh? Dia terus je tadi. Terus je kan? Direct to the point. Okay, tapi saya terima kasihlah pada semua. Dan kesempatan ini saya mengucapkan minta maaf, ampun dan maaf sekiranya seandainya perbuatan saya tu saya menari-nari sebab saya penyanyi dandut. Dia biasa orang gelik kan. Jadi kalau gelikkan saya tu mengundang kemarahan, kebencian masyarakat Malaysia ni, saya kena tukarlah saya jadi penyanyi asyik lepas ni eh. Tak bolehlah jadi kategori penyanyi dandut. Boleh cuba kan. Apa salahnya kita nak pergi sesuatu yang benda yang baik kan. Apa salahnya doakan. Kalau tak jadi penyanyi nasyid, jadi K-pop ke boleh juga kan. Kadang-kadang tak jadi K-pop, jadi K-pop. Okey juga. Okey. Terima kasih banyak. Love you. Okay.